Dalam postingan salah satu akun YouTube, memuat konten video bagaimana rombongan motor gede yang terkenal di Belanda seperti satu darah, geng motor yang disegani dan terkenal di dunia juga nampak dalam video tersebut. Peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan di negeri Kelinci Angin Belanda terasa berwarna. Di sejumlah kota besar di negeri yang pernah menjajah Indonesia itu, warga Belanda keturunan Maluku keluar di jalan-jalan, dari pemukiman sampai ke lapangan terbuka pada area publik. Mereka mengadakan upacara peringatan sekaligus penghormatan kepada pejuang RMS yang sampai saat ini masih terorganisir dengan baik di negara yang kini dipimpin oleh Raja William Alexander itu. Meski bagi masyarakat Maluku menganggap warga Belanda keturunan negeri seribu pulau ini yang masih saja mendengungkan perjuangan RMS yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, hanyalah sebuah ilusi alias halusinasi, namun tidak menyurut semangat mereka untuk terus mengadakan kegiatan upacara pengibaran benang raja bendera dengan corak warna merah, putih, biru, dan hijau itu. Jika kita menjelajah di media sosial, bisa menemukan bagaimana dinamika RMS yang dibranding untuk menunjukkan eksistensi bahwa organisasi yang diharamkan di Indonesia ini masih terus hidup dan survive. Rangkaian kegiatan bergulir sampai hadir menghiasi wajah media di negeri itu. Salah satunya adalah aksi dukungan dari pengendara sepeda motor di negara tersebut yang mengunjungi food untuk menunjukkan dukungan mereka pada pembarisan pasukan pertahanan yang mendonasikan dana atas nama food untuk dana penunjang dalam rangka 70 tahun masyarakat Maluku di Belanda dan 71 tahun eksistensi RMS. Dalam postingan salah satu akun YouTube, memuat konten video bagaimana rombongan motor gede yang terkenal di Belanda seperti satu darah, geng motor yang disegani dan terkenal di dunia juga nampak dalam video tersebut. Sejumlah personil motor gede ini hadir di Volt, Belanda untuk memberikan dukungannya.